tidak pecah. Ya, dia tidak pecah sebenarnya. Tengok ya, tulisan pun cantik kan, gambar pun lawa orang kata ya, walaupun simple. Ini sebab ini phone premium cantik. Okey, baiklah cikgu. Jadi di sini saya sudah upload 20 phone. Malah mungkin lebih lah ya, phone yang menarik di dalam apa ni, di dalam account Canva Pro Team ni ya. Yang sebelum ni pun saya memang dah masukkan lah phone yang menarik, jadi tadi saya tambah lagi 20 lebih phone premium untuk digunakan. Okey, jadi bagaimana cara kita nak gunakan ya? Yang ini kita boleh ubah-ubah lah ya, yang mana satu kita nak besar, mana yang sederhana ya, mana yang kecil. Okey, jadi warna tu pun di sini ada pilihan. Ini sebab apa ni, kalau pro ni ya, siapa-siapa masukkan dia memang kita boleh apa ni, gunakan bersamalah ya. Okey, jadi di sini saya buat untuk publish ke Facebook. Jadi saya ambil latar terpulang. Ini kita boleh ambil di bahagian elemen. Kita boleh ambil elemen kalau ada yang macam ini pro lah kan. Ada tulis pro tu. Jadi kalau cikgu nak, mungkin cikgu mau contohnya cikgu nak background. Okey. Kita type lah spring background contohnya, ikut musim ya. Jadi kita boleh type di sini. Okey, contohnya kita pilih yang mana? Okey, contoh kita ambil inilah ya. Kita tukar yang ini, kita boleh delete. Okey, ini kita boleh tukar kalau nak ambil yang ini, tapi mungkin saiznya tu kita terpaksa lebihkan ya. Lebihkan daripada saiz yang inilah yang disediakan sini. Bagi dia begitu supaya dia full nanti gambar tu ya. Okey, jadi contohnya kita ambil ini boleh, ataupun kalau kita nak tambah page lain kita nak masukkan ya, banyak pilihan di sini. Okey, kita boleh masukkan juga. Itu kalau kita pilih spring lah. Okey, contoh ini video pula ya. Bukan video, dia macam GIF. Okey, saya kalau nak ambil ini pun tidak jadi masalah sebenarnya kan. Kan biasa orang buat GIF yang ada lagu ya, boleh. Ini dia cuma pergerakan elemen sajalah ya. Jadi untuk ni besarkan biar lebih kepada supaya sesuai dengan size kita tadi Facebook kan. Size kita Facebook. Okey, jadi tidak jadi masalah tu kalau kita kasih lebih begitu. Okey. Baik, sekarang ni kita nak ini ada beberapa ya template yang dibuat, welcome April ya, March. Okey, itu terpulang lah kalau kita nak buat macam kata-kata hikmah ke contohnya ya, atau kita nak buat poster, apa-apa sajalah ya, elemen yang kita nak gunakan. Ini saya kasih besar itu ya, nampak. Ini kalau kita bagi kecil begini ya, boleh juga ya, supaya kita senang nampak. Nampak kecil tapi sebenarnya saiz tu baru 30% saja ya. Yang bagusnya Element Pro ni dia banyaklah template yang dia orang bagi ya, bagi yang menarik lah orang kata ya. Okey, jadi contohnya saya ambil okey, inilah. Ini saya ambil. Okey, saya letakkan dia. Tidak apa cikgu, biar lebih pun tidak apa. Okey. Okey, contohnya macam ni kan. Jadi kemudian saya nak gunakan teks. Teks ni boleh tukar nanti ya, boleh kita tukar. Okey, contohnya saya nak ambil teks yang inilah. Ya. Kita besarkan sedikit supaya nampak. Okey, saya nak ubah teksnya ni. Klik saja di situ. Ya. Okey.
Okay. Ah, ini terpulang, ya. Kalau Canva ini paling mudah, ya, kita nak, dia sama macam juga PowerPoint, cuma size tu kita boleh adjust, ya. Yang ini resize ni untuk yang pro lah. Kalau bukan pro, dia memang banyaklah kekurangannya, ya. Banyak kekurangannya. Okay. Kalau yang education tu, dia fokus kepada pengajaran lah. Kalau yang kita nak buat yang begini lebih meluas lagi lah, ya. Okay. Tapi kalau apa tu nak pakai yang itu Canva for Education boleh, tidak jadi masalah, ya. Cuma yang untuk macam rakan-rakan guru kita yang mungkin kerja swasta kan, tidak ada email MOE itu, jadi kenalah orang kata apa ni, apa ni, ambil package Canva Pro Team lah, ya. Tapi itulah pilihannya, ada banyak lah di situ, ya. Pilihan banyak. Okey, jadi kita cari dulu kata-kata yang mungkin kita nak masukkan dalam kita punya poster ni. Okey, kita cari sekejap. Ya. Okey. Saya boleh tukar juga ini, ya. Tukar juga yang maksudnya yang di atas tadi itu saya pilih sekejap. Kita boleh buat apa ni, quote ke, ya. Kita boleh ni. Okey, sekejap. Ni. Okey. Saya nak copy ni. Ataupun kalau kita nak pergi balik kepada ini pun boleh juga, tidak jadi masalah, ya. Okey. Kita pilih yang kedua pula. Sekejap. Jenis tulisan kita boleh ubah, cikgu, di sini, di bahagian atas ni, kalau kita sudah type lah. Okay. What makes you sell? Okay. Saya letak di sini. Sekecilkan sedikit supaya kita nampak, ya. Okey, lepas tu saya nak pilih, saya pilih ambil ini, tapi nanti mungkin saya nak tukar. Okey, cantiklah juga bolehlah, ya. Okey. Okey, baik. Kalau kita nak tukar macam, pikir-pikir balik macam, tidak cantiklah background ni, saya nak tukar. Cikgu klik saja di background ini, lepas tu tekan delete. Jadi yang ini tinggal dia punya apa ni? Dia punya word lah kan. Okey, tidak apa. Cikgu nak tukar dia punya background, pergi kepada elemen. Okey, elemen di sini, cari lagi background yang cikgu nak tukar lah, nak pakai. Okey. Kalau cikgu nak yang macam gini, bunga-bunga banyak ni, ya, yang ini latarnya boleh ubah juga, ya. Ataupun kita nak ambil ini. Okey, contohnya saya nak ambil ini sebab ada matahari tu. Okey, sekejap, ya. Okey, kita nak ambil itu kan, contohnya lah, contohnya, ya, sekejap. Ataupun saya nak ubah, sekejap, ya. Saya tidak suka lah yang itu. Okey, saya tukar ini pun boleh, ya. Okey, contohnya, ya. Ataupun kita nak flip dia, flip gambar ni, ya, begitu. Okey, kalau kita nak tambah lagi elemen lain, contohnya kita nak ambil matahari, contohnya, ya, sun kan. Okey, kalau kita ini dia punya apalah, ya, kejap, dia lambat sedikit dia punya ni.
Kalau nak yang begini simple pun okey. Dan warna warna font warna teks ni boleh kita tukar-tukar. Ya, di sini bahagian atas ni tukar-tukar colornya. Ya. Ha, kalau yang sudah biasa gunakan ni memang dia tahulah. Ya. Ha, boleh tukar. Lepas tu kalau ini change all, semua pula warna kuning. Okey, kalau kita nak balik warna hitam tu change all di bawah ataupun satu-satu kita nak ni, boleh ya. Hello my friend. Do what? Ini kita terpulanglah kita nak letak macam mana hiasan, pakai teks macam mana. Okey. Kemudian kalau kita nak contohnya kita nak letaklah gambar kita kecil-kecil di situ. Ha, okey. Ini kalau kita nak letak yang matahari tadi itulah. Ya. Kalau tidak mau yang bergerak pun tidak jadi masalah. Okey. Contohnya saya nak letak, sekejap cari dulu yang tercantik. Inilah saya letak dia di sini. Dia akan terus pergi ke tengah, tapi kita boleh sini dia ya. Okey. Okey, lepas tu okey kita kita nak apa ni tadi? Saya hampir lupa sudah ni semuanya. Oh, nak letak gambar kita kan. Okey, pergi kepada elemen. Di sini kita ambil frame. Okey, frame. Kita ambil yang begini. Kita pulang. Gambar macam mana? Ya, kita letakkan di sini pun boleh, ya. Kita drag dia ke situ. Eh, mana sudah dia? Oh, positionnya di depan. Forward dia. Okay, then kita letaklah di sini gambar kita. Okay, macam mana kita nak letak gambar kita ni? Sekecil pun tidak apa, ya. Kita tutup pula nanti yang ini. Contohnya kita letak di sini. Okay, gambar kita tengok di sini. Kalau ada gambar, kalau nak upload gambar pun boleh. Upload media kan? Upload media kita upload. Okey, kebetulan ada gambar gambar kartun ni lah ya. Tentunya kita ambil ini. Okey, kita upload dia, upload ke dalam ni, sekejap dia akan muncul. Okey. Ataupun kita nak letak pun gambar kita tapi tidak seronok pula kan. Kalau kalau nak letak pun boleh, tidak jadi masalah ya. Okey, ini gambar gambar tadi kan kartun tu, kita letak di situ. Ataupun kita pilih yang ada di sini. Boleh juga, ya. Okey, dia akan masuk sini kan, tapi kita drag dia bawa ke dalam ke dalam ini tadi frame kita tu. Ya. Okey, jadi ini macam nampak biasa saja kan. Tapi kalau kita nak apa ni? Kita nak letak gambar kita sendiri, boleh juga. Ya. Gambar yang menarik, gambar family kah? Okey, ataupun gambar rakan kah, ya. Posisinya di depan. Okey, mana sudah gambar tu? Hilang pula sudah. Okey, ini kan. Nah, kita letak dia. Okey, ini sebenarnya frame saja. Ya, kita nak letak gambar kita begitu. Okey, and then kita boleh download terus ya. Ini poster kan kita buat. Saya nak publish ke Facebook. Okey, tapi kalau kita nak download saja dulu pun boleh, tidak jadi masalah. Ini page 7 yang di atas tadi tu yang kita try-try kan buat. Okey, jadi kalau kita nak ambil yang 7 ni saja, kita terus pergi kepada download sini. Janganlah MP4, kita nak ambil ini saja nombor 7. Jadi downloadlah sebagai PNG boleh ya. Sebagai PDF print pun boleh, tapi kalau PNG pun okey juga ya. Jadi kita pilih di sini page nombor 7 sahaja. Page nombor 7 sahaja ya. Jangan pilih semua. Kita nak ambil yang pertama ni saja. Okey. Okey, kemudian download ya. Tekan download. Okey. Ini sebab ada 100 design ni sebab team lah ya. Ini dalam team kan. Okey. Jadi dia bagilah kan, bagi kita badge award ya.
100 desain yang telah dibuat di dalam ni. Okey, jadi mari kita lihat kita punya poster tadi tu. Ha, ini dia poster kita, ya. Ha, jadi dia tidak pecah. Ya, dia tidak pecah sebenarnya. Tengok ya, tulisan pun cantik kan, gambar pun lawa orang kata, ya, walaupun simple. Ini sebab ini font premium, cantik kan. Kalau kita buat dekat PowerPoint pun boleh, tidak jadi masalah. Ya, okey, jadi sampai di sini dulu untuk penerangan saya mengenai Canva Pro Team yang cikgu boleh join, ya. Join, jadi kita akan buat bersama template. Boleh cikgu buat, boleh buat kerja sendiri, kerja sekolah, ya. Ataupun untuk tujuan posting dekat Facebook, Instagram, untuk perniagaan dan sebagainya pun boleh juga, tidak jadi masalah, ya. Walaupun dia namanya Canva Pro Team, tapi cikgu yang edit sendiri, buat sendiri, download sendiri, ya. Itu terpulang. Tapi kalau kita ada yang macam contohnya saya nak share tadi, ya, gambar-gambar ataupun elemen ataupun kartun contohnya yang saya buat, saya nak share, kita boleh share dan gunakan bersamalah, ya. Okey, jadi sampai di sini dulu. Semoga perkongsian ini menjadi satu yang bermanfaat kepada cikgu dan rakan-rakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.